Assalamualaikum, salam kejayaan. Jumpa kita lagi dalam modul digital. Macam mana tu nak siapkan modul digital anda dengan pantas. So topik ni ada kat belakang tu. Apakah modul digital yang hot? So apa pendapat anda? Cuba bayangkan. Cuba fikirkan. Saya bagi masa 5 saat. Mungkinkah apa yang anda terbayang tu? Saya akan kongsikan sekejap lagi. 1, 2, 3, 4, 5. So, jom kita sama-sama tengok. Nak tengok tak? Tunggu sikit. Thank you. Okay, so kita nak kongsikan apakah modul digital yang hot. So banyak modul digital. Tapi dekat sini kita fokuskan beberapa. Contohnya yang pertama, e-book. E-book ni biasanya dalam bentuk PDF ataupun dengan erti kata lain, orang tak boleh nak ubah, orang tak boleh nak edit. Memanglah ada software yang boleh edit PDF dan sebagainya. Tapi ini kalau guna software biasa, dia tak boleh nak edit lah, kan? So biasanya dalam PDF. Jadi ini salah satu yang agak hot juga. Sama ada orang berikan percuma, itu strategi yang lain yang kita kongsikan dalam jana pendapatan dengan modul berimpak tinggi. So macam mana strategi freemium dan sebagainya. Dan ada juga yang jual. Dan even saya jual, ada yang jual RM10, RM20, RM30, RM50, RM100. So bergantung kepada value yang anda nak kongsikan. Boleh? So itu yang pertama. Yang seterusnya, ni pun agak hot juga, video. Video ni memang hot sebab lebih mudah nak explain tentang macam tadi topik-topik kan, topik-topik dalam ebook. So ada orang dia suka bercakap, ada orang dia suka buat video to explain, lebih mudah sampai. So saya pun suka video. Okay. So jadi video ni salah satu medium dan biasanya perceived value dia, maksudnya value dia, price dia biasanya lebih tinggi daripada e-book lah. Okay, tu yang kedua. Dan yang ketiga, online membership. Kalau dekat Malaysia ni dia masih baru lagi. Tapi dekat overseas, online membership ni dah common. Bila kata membership ni, maksudnya dia ada bayaran bulanan ataupun tahunan. So bila anda buat online membership ni, anda ada satu platform sama ada social media ataupun website. So daripada situ, orang yang dapatkan konten anda, dia sanggup bayar secara recurring lah. Maksudnya dia boleh bayar secara bulanan, dia boleh bayar secara tahunan, kan. So jadi bergantung macam mana anda nak, orang kata nak buat anda punya membership ni. Dan juga apakah jenis konten-konten. Biasanya dalam membership ni dia gabungan banyak jenis modul-modul digital lah. Okay. So itu online membership. Yang ni pun agak hot juga, especially bila pandemik dan sebagainya, kan. So kelas online, tak kisah tuition ke, ngaji ke, soft skill ke, music ke, anything yang anda mengajar secara online. So kat situ juga merupakan salah satu daripada cara anda untuk buat modul. Maksudnya kalau anda ada modul secara digital, so jadi anda boleh gunakan dalam kelas online. Dalam kelas online anda. Okay. So ada yang gunakan gamification, ada gunakan latihan dan sebagainya. So itu berdasarkan kreativiti anda. Okay, ini pula apa dia, coach? E-workbook. Dia sama juga macam workbook. Dia sama juga macam e-book. Cuma dia apa? Cuma dia ada, dia membolehkan peserta, pelajar dan sebagainya, dia sendiri boleh isi. Maksudnya e-workbook ni dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Maksudnya dia mesti ada, maksudnya benda lain yang boleh membantu pembelajaran. Video ke, kelas online ke, program online ke, macam ni. Ni Bengkel Legend Blueprint Mentorship. So kita berikan e-workbook supaya boleh memandu peserta-peserta yang mengikuti bengkel tu, dan diorang pun boleh isi
kata tempat-tempat kosong dan sebagainya, lebih memudahkan kita punya pelajar peserta dah. Itu yang paling penting. Ataupun kalau anda nak buat latihan, latihan pun dalam bentuk e-book, itu pun dikira sebagai e-workbook juga. Okey, ini pun agak hot, e-learning. Dia biasanya e-learning ni boleh jadi dalam bentuk video, boleh jadi dalam bentuk e-book dan sebagainya, atau combination. Tapi yang paling penting, e-learning ni dia ada dalam satu platform yang tersusun, ataupun kita panggil LMS, Learning Management System. Contoh macam DigiLearn, kita gunakan platform website. So jadi bila anda join, macam sekarang anda join, lepas tu anda boleh tonton dalam platform tu sendiri. Itu maksudnya e-learning. Dia orang kata lebih structured sikit lah. Lebih structured sebab ada platform, dan dekat situ ada, kita boleh letakkan pelbagai jenis content ataupun modul digital kita lah. Okay, dalam video ke, dalam bentuk PDF ke, dalam bentuk latihan ke dan sebagainya. Itu e-learning. Memang tengah hot sekarang ni. Okay. So, yang ketujuh ni, bengkel online. So, apa beza dia? Bengkel ni biasanya, beza dia dengan contohnya seminar dan sebagainya adalah bengkel ni peserta kita pun dia buat sekali. Contoh macam ni, salah satu program saya bersama dengan guru-guru, guru-guru sains. So, jadi kita buat project-based learning, project STEM kan. Macam tu tengah buat catapult dan sebagainya. So, kita sediakan bahan ataupun mereka sediakan bahan. So jadi ada interaksi. Bengkel ni senang cakap dia ada interaksi lah antara kata speaker ataupun trainer dengan audience. Dan di akhir program dia, di akhir bengkel tu mesti peserta akan dapat belajar sesuatu untuk dibawa balik, untuk dikongsikan ke dan sebagainya. So itu kena ada modul lah, especially kalau kita buat bengkel. Kalau macam seminar ni, biasa mungkin kita akan bercakap dan sebagainya kan. Perlu ada modul, tapi bengkel ni dia memang wajib lah ada modul. So supaya kita punya peserta ni dia tak lost lah. Okay, 8. 8 ni agak modern sikit, agak complicated sikit, iaitu apps. So jadi kalau kita buat apps, kita ataupun kita boleh upah orang untuk buat apps, paling penting kita kena tanya diri kita, kenapa orang nak download apps kita? Adakah apps kita free, berbayar? Satu. Satu lagi, macam kita, kita boleh tengok apps dekat handphone kita, apa benda apps yang ada dan kenapa kita download apps tersebut. Mungkin ada apps yang kita dah uninstall sebab mungkin dah berat dan sebagainya. So jadi tinggal apps yang betul-betul penting. So jadi persoalan kalau kita buat apps ni, bagaimana apps kita ni dapat membantu orang yang download apps tu. Okay. So macam ni, contoh macam mana nak belajar sifir dengan cara yang mudah kan dan sebagainya. Okay. Itu apps. Maksudnya anda boleh buat sendiri dengan software-software pelbagai kat luar sana. Ataupun anda upah orang apps developer untuk buat apps untuk anda. Of course dia ada cost yang tersendirilah. Okay. Okay, so insyaAllah itulah antara modul-modul yang hot. So jadi tugasan dia sebelum kita ke video seterusnya nanti, cuba listkan satu dulu. Mungkin anda ada idea 3, mungkin anda ada 2. Jadi kalau boleh kita nak fokuskan dulu. Daripada 8 ni, anda nak fokuskan jenis modul apa dulu. So bila kita dah buat satu nanti, insyaAllah kita lebih mudah kembangkan dengan strategi value ladder. Okay, so jumpa dalam video yang seterusnya. Yakin sebelum siapkan modul dan jadi legend dalam bidang anda. Boleh?